Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ananda sekalian uh, Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini Peranggalan 3 Agustus 2020 Di pagi ini Kita akan bersama-sama di room kurang lebih satu setengah jam. Yang pertama, Pak Guru ingin sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf dah lahir dan batin kepada uh, kalian semua yang beragama Islam dan merayakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita sempat bertemu kembali di ruang virtual ini melalui Google Meet. Oke, okay. ini adalah kesempatan uh, keempat atau pertemuan keempat kita uh, berkaitan dengan topik tilangan berpangkat. saya sharing dulu ya uh, okay. apakah layar saya kelihatan di room kelihatan pak kelihatan ya pangkat jadi topik kita pada pagi hari ini insyaallah ada tiga topik besar yaitu pangkat nol pangkat negatif dan bentuk akar nah. ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada lima yang pertama diharapkan Ananda bisa mengidentifikasi Sifat pangkat nol dan pangkat negatif, kemudian yang kedua menentukan hasil pangkat nol dan pangkat negatif, kemudian yang ketiga menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, serta menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan dua bagian yang terakhir adalah menyederhanakan bentuk akar dan uh, melakukan operasi bilangan real yang melibatkan uh, bentuk akar. gitu. Uh, harapan saya bahwa Ananda sekalian yang sembilan orang tadi di sembilan E dan sembilan F itu telah mengisi daftar hadir dan sudah bergabung di room. sudah bergabung di room uh, oke okay. uh, Mari kita cek fokus dulu uh, silahkan memilih dari bentuk atau susunan tumpukan piramida sebelah atas dalam gambar di samping, menurut Anda, mana susunan warna yang tepat? Bila mana dilihat dari atas, apakah 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan memilih. Mengetikkan pilihannya di room chat, silahkan Pak Guru tunggu. Kita cek fokus dulu. Oh, ada yang baru bergabung? Ya, ini sudah berga, uh, sudah menjawab. Ada yang jawab empat tiga empat empat. Ya diperhatikan. Tumpukannya, sambil saya menyiapkan sesuatu, silakan dipilih nomor berapa, diketikkan di room chat. Oke, mari kita cek kembali. Uh, Oke, okay. di room chat ini mayoritas menjawab empat, mayoritas menjawab empat. Ya, yeah. terima kasih atas kesediaannya merespon, uh, merespon pertanyaan Pak Guru berkaitan dengan cek fokus ini. Berarti bahwa fokusnya di awal-awal ini mantap, nih. Hanya satu orang saja yang menjawab tiga. Ada satu orang yang menjawab tiga. Kalau dilihat dari atas, berarti lihat dari atas dalam gambar di samping menurut anda mana susunan warna yang tepat ah yang paling tepat itu adalah nomor 4 <coughs> Oke. Ahmad, Oke, okay, lanjut. Uh, ada hal penting, pertanyaan penting yang yang pertama adalah bagaimana hmm. uh, kamu mendefinisikan bilangan real tak nol berpangkat nol dan berpangkat bulat negatif. Bagaimana hubungan bilangan Apakah ribut sekali, ba? Oke, okay. <laughs> okay, maaf, ada gangguan audio ya. Jadi, yang pertama bilangan real tak nol pangkatnya nol kita mulai ya nah, coba silahkan diamati ya nah, kalau kita lihat 5479 kalau dinyatakan dapat dinyatakan sebagai 5000 5000 ditambah 400 ditambah 70 ditambah 9 5 kali 1000 ditambah 4 kali 100 ditambah 7 kali 10 ditambah 9 kali 1 Nah, kalau kita lihat 1000, 100 dan 10 itu dapat dinyatakan seperti ini. 1000 berarti 10 pangkat 3. 1000 berarti 10 pangkat 3. 100 berarti 10 pangkat 2. 10 berarti 10 pangkat 1. Ya. Kalau kita lihat 10 pangkat 3 itu adalah ribuan. 10 pangkat 2 ratusan 10 pangkat 1 puluhan dan harusnya berikutnya adalah satuan. Berikutnya adalah satuan. Kalau kita lihat Nah, kalau kita lihat sepuluh ini tempat ini jujur, berani, jujur. Wah, hmm. yang ini sepuluh Pangkat berapa ya? Jadi, satuan ini ditempati oleh 10 pangkat berapa? Nah, kalau kita lihat urutannya, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, harusnya di bagian satuan itu diisi oleh 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, okay, itu kalau kita melihat tinjauan dari segi nilai tempat. Oke, okay, berikutnya. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan diketikkan di room chatnya. Saya tunggu satu menit. Oke, okay, saya mau lihat di room chatnya. Jadi, tidak ada respon di room chat. Kita buat, jadi kesimpulannya adalah 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Uh, mari kita telusuri ya. Kalau kita lihat, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, apabila menggunakan sifat pembagian pada pertemuan sebelumnya, maka karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0, nah, berikutnya, kalau kita menggunakan definisi awal. Dua pangkat lima itu artinya uh, Dua dikalikan Dengan dirinya sendiri sebanyak Lima kali Dua Dua kali dua Kali dua kali dua Kali dua. Ini sah. Nah, kalau kita perhatikan, 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5 itu berarti 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali, dapat 32 bagi dengan Uh, 2 dikalikan dengan diri sendiri Sepangkat 5 kali Berarti 32 per 32 Sama dengan 1 uh, Kalau kita perhatikan uh, 2 pangkat 5 Dibagi 2 pangkat 5 Itu dapat 1 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5 Itu juga 2 pangkat 0 Sehingga dapat diambil kesimpulan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 Oke okay, Seperti itu ya uh, uh, Berikutnya Bagaimana kalau Minus 2 berpangkat 5 dibagi dengan minus 2 berpangkat 5. Bilangan pokoknya merupakan bilangan negat, genap, ya, bilangan ganji, bilangan negatif. Uh, kalau kita menggunakan sifat pembagian seperti pada pertemuan sebelumnya, maka minus 2 berpangkat ini dikurangkan, ya, pangkatnya dikurangkan, 5 kurang 5, dapat minus 2 berpangkat 0, uh, sehingga. Kalau kita menggunakan sifat perkaliannya, maka minus dua kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ini dapat bilangan negatif ya, minus 32. Jadi ini bilangan positif, yang ini bilangan positif, bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya bilangan positif kali bilangan negatif. Jadi hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya 1. Nah, dapat kita lihat bahwa minus 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, okay? Nah, sehingga kalau kita melihat dua contoh ini, dua contoh sebelumnya, berarti dapat disimpulkan 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan minus 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Okay? <coughs> Oke, okay, nah sekarang saya rubah dulu settingnya ini ya. Slide show setup. Ya, mari kita lihat, mari di kita perhatikan. Jadi, eh dua kesimpulan tadi, dua kesimpulan tadi itu 2 pangkat 0 1. Jadi, 2 pangkat 0 1, kemudian minus -2 pangkat 0 1 juga. Ya. Nah, nah, sekarang mari kita lihat ya. 5 pangkat 3 dikali 1 itu berarti 5 pangkat 3 sehingga 1 kalau kita nyatakan dalam bilangan berpangkat itu menjadi 5 pangkat 0. Nah, jadi 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3. Dari rangkaian ini kita dapat melihat bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Di sini. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, yang kedua. Berapa dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2? Ini tentunya adalah 1 ya. Di sini 1. kemudian 1 itu, 1 yang ini. Ini sama dengan 4 pangkat 0. Nah, kemudian kita menggunakan sifat perkalian. 4 pangkat 0 dikali 4 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Jadi di sini 4 berpangkat 0 ditambah 2 4 berpangkat 0 ditambah 2 nah, Maka diperoleh ini sama dengan 4 pangkat 2 nah, Kesimpulannya bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1 Jadi kita peroleh 4 pangkat 0 sama dengan 1 nah, Berikutnya Berikutnya, sebentar ya. selanjutnya minus 2 pangkat 3 dikali berapa supaya dapat minus 2 pangkat 3 ini satu ya kemudian minus 2 pangkat 3 dikali minus 2 pangkat 0 menggunakan sifat perkalian berarti minus 2 berpangkat 3 ditambah 0 sama dengan minus 2 pangkat 3 Nah, sehingga diperoleh ya sebuah kesimpulan minus -2 berpangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, minus -3 berpangkat 2 dikali berapa dapat minus -3 pangkat 2? Ini juga dikali 1. Nah, sehingga menggunakan sifat perkalian di sini minus -3 berpangkat 2 ditambah 0. Nah, ini dapat minus 3 berpangkat 2 Minus 3 berpangkat 2 Minus 3 berpangkat 2 Jadi kita peroleh kesimpulan Minus 3 berpangkat 0 sama dengan 1 nah, sama dengan di sini Berapa kira-kira dikali 1 per 2 pangkat 2 dapat 1 per 2 pangkat 2 Ini tentunya dikali 1 ya Kali 1 Ya, tunggu sebentar ya, <coughs> menggunakan. 1/2 berpangkat 0 ditambah 2 1/2 berpangkat 2. Nah, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1/2 pangkat 0 1/2 berpangkat 0 sama dengan 1. Oke, okay, seperti itu ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk setiap a bilangan real tak nol a pangkat nol itu satu jadi semua bilangan semua bilangan yang tidak nol yang tidak nol berlaku a pangkat nol sama dengan satu nah, secara aljabar dapat tuliskan a pangkat nol sama dengan satu Ingat bahwa a tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi, kesimpulan pertama kita, kesimpulan pertama kita adalah kesimpulan pertama kita adalah semua bilangan yang berpangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Syaratnya a itu tidak boleh 0. Ya, a tidak boleh 0. Ya itu Olahraga. tentang bilangan berpangkat bilangan tak nol berpangkat nol ya bilangan tak nol berpangkat nol oke berikutnya ah, topik kedua bagaimana kalau bilangan real yang tidak nol pangkatnya bulat negatif ya pangkatnya bulat negatif Eh nah, mari kita perhatikan. Silahkan diperhatikan 1/2. 1/2 itu dapat ditulis 1/ 2 pangkat 1. Oke, 1/2 pangkat 1. Kemudian 1/4 itu dapat ditulis 1/ per 2 pangkat Berapa? 2 pangkat 2 Kemudian 1 per 8 kita dapat tulis 1 per 2 pangkat 3 Oke okay. nah, Seperti itu Selanjutnya Gunakan sifat pembagian sifat pembagian perpangkatan. Nah, di awal tadi, di awal tadi kita sudah memperoleh bahwa semua bilangan yang berpangkat nol itu hasilnya hasilnya satu kan? Hasilnya satu. Maka seperdua, seperdua itu dapat ditulis 1 per 2 pangkat 1 dapat ditulis menjadi 2 berpangkat 0 per 2 berpangkat 1 nah, Sehingga, kalau kita menggunakan sifat pembagian Maka, karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh dikurangkan 2 pangkat 0 dikurang 1 Ini sama dengan 2 berpangkat 0 kurang 1 Minus 1 Ya apa yang dapat kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa 1 2 itu sama dengan 2 berpangkat minus 1. Oke? Okay? Nah, sekarang mari kita lihat yang kedua, 1 4. 1 4 itu dapat kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Oke? Okay? 9, kita rubah menjadi 2 berpangkat 0 per 2 berpangkat 2. Gunakan sifat pembagian 2 berpangkat 0 dikurang 2 sama dengan 2 berpangkat minus 2. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Seperempat yang 1 per 2 pangkat 2 itu dapat dirubah atau sa sama dengan 2 berpangkat minus 2. Nah, atau kita boleh langsung mengatakan bahwa 1, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 berpangkat minus 2. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. 1 8, 1 per 8 itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Ingat, Pembilangnya kita rubah menjadi 2 berpangkat 0 per 2 berpangkat 3. Sehingga diperoleh 2 berpangkat. Disuruh guru beli bola uh, 2 berpangkat minus 3. Oke. Okay? Sehingga dapat disimpulkan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 berpangkat minus 3. Oke. Okay? Jadi. Silahkan diperhatikan pada kolom kesimpulan kita bisa lihat 1 per 2 sama dengan 2 pangkat minus 1. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 berpangkat minus 2. Dan 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 berpangkat minus 3. Gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan, ya kalau sebuah bilangan us. kalau sebuah bilangan seperti ini katakanlah 3 pangkat 2 maka ini dapat dinyatakan ini dapat dinyatakan menjadi 3 berpangkat minus 2. Nah, Oke, okay. kemudian 1 per e, 3 pangkat 5 itu sama dengan 1 per, oh sorry, ini sama dengan 3 berpangkat minus oh, 3 berpangkat minus 5. Nah, bagaimana kalau misalnya 1 per minus 2 berpangkat 3 nah ini dapat kita tulis menjadi minus 2 berpangkat minus 3 oke okay? nah, 1 per minus 5 berpangkat 3 ini dapat dinyatakan sebagai minus 5 berpangkat minus 3 Oke okay? seperti itu Anda sekalian sehingga uh, kalau sebuah bilangan berpangkat seperti ini, ini dapat ditulis menjadi a berpangkat minus n. Syaratnya a tidak boleh nol. Kapan a sama dengan nol itu berarti bahwa kita melakukan pembagian dengan nol, nah, dan melakukan pembagian dengan nol itu berarti tidak terdefinisi. Ya, dihindari. Oke, mari kita lanjutkan pada. Kenapa dia masuk di sini ya? Hapus. Oke. Okay. Berikutnya, mari kita lihat. Nah, sebentar, saya ubah pointernya ke pen. Ya, seribu itu kalau kita nyatakan gunakan sifat perkalian atau pembagian perpangkatan a, nah, seribu itu dapat dinyatakan sebagai sepuluh kali sepuluh kali sepuluh. Ya? Nah, atau dapat ditulis 10 pangkat 1 Dikali 10 pangkat 1 Kali 10 pangkat 1 Berdasarkan sifat perkalian Berdasarkan sifat perkalian Maka diperoleh Ini 10 pangkat 1 Tambah 1, tambah 1 Sama dengan 10 pangkat 3 Sehingga dapat disimpulkan 1000 itu adalah 10 pangkat 3 Oke okay? Demikian juga 100, 100 itu dapat dinyatakan sebagai 10 kali 10. Kalau 10 kali 10, 10 ini pangkatnya satu, di sini juga satu. Gunakan sifat perkalian, bilangan pokok sama pangkat dijumlahkan, berarti 10 pangkat 2. Oke, okay? maka dapat dibuat kesimpulan 100 itu adalah 10 pangkat 2 kita lanjutkan 10 itu berarti 10 pangkat 1. Oke. Okay? Ini. Jadi, kesimpulannya ya 10 adalah 10 pangkat 1. Perhatikan pangkatnya 3 2 1. Oke. Okay? Berikutnya, 1 itu adalah Ingat ini semua menggunakan bilangan pokok 10, maka kita gunakan di sini bilangan pokok 10. 10 berpangkat berapa dapat 1? Kita gunakan sesuai dengan sifat dengan pembahasan kita yang pertama tadi. Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Kecuali bilangan pokoknya 0. Jadi 10 pangkat 0. Ini 1 ya. 1 itu adalah 10 pangkat 0. Nah berikutnya. Seper sepuluh 1 10 itu adalah 1 per 10 pangkat 1. Satu. Satunya ini kita rubah menjadi 10 pangkat 0 per 10 pangkat 1. Gunakan sifat pembagian. ya. Jadi 10 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 10 pangkat minus 1. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan pada baris ini, 1 per 10 itu sama dengan 10 pangkat minus 1. Oke. Okay? Kemudian, 1 per 100. 1 per 100 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Ingat tadi, 1 kita ubah menjadi 10 pangkat 0 per 10 pangkat 2. Maka, dapat 10 pangkat 0 kurang 2. Nah. 10 pangkat 0 kurang 2 berarti 10 pangkat minus 2. Maka diperoleh sebuah kesimpulan 1 100 itu adalah 10 pangkat minus 2. Oke. Okay? Nah, kalau kita perhatikan pangkatnya ya, pangkatnya 3 2 1 0 minus 1 kemudian minus 2. Oke. Okay? Jadi dia memiliki pola tertentu 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2 ya. Oke, okay, berikutnya nah, Seper seribu Seper seribu dapat ditulis Seper seribu Kita dapat tulis Seper 10 pangkat 3, Ingat, satu kita rubah menjadi 10 pangkat nol Per 10 pangkat 3. Nah, kita gunakan sifat pembagian 10 berpangkat nol dikurang 3 sama dengan 10 berpangkat minus 3. Nah, diperoleh kesimpulan seribu Seper 1000, 1000 Itu sama dengan 10 berpangkat minus 3. Nah, kemudian 1 per sepuluh ribu Sama dengan 1 per 10 pangkat 4 itu berarti 10 pangkat 0 per 10 pangkat 4. Sama dengan 10 berpangkat 0 dikurang 4 sama dengan 10 berpangkat minus 4. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan 1 per 10 ribu sama dengan 10 pangkat minus 4. Oke. Okay? Nah, sehingga pada bagian terakhir ini 100 ribu sama dengan 1 per 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 0 per 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 0 dikurang 5. Ini sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, sehingga 1 per 100, ribu, 1 per 100 ribu, itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, dari dua tabel ini, dari dua tabel ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk setiap A bilangan real tak nol ya dan N bilangan bulat berlaku A berpangkat minus N sama dengan 1 per A berpangkat N ya berlaku 1 1 per A berpangkat N nah, untuk A tidak boleh sama dengan nol. ya ingat selalu A tidak boleh sama dengan nol. Oke, okay, seperti itu. Jadi sudah ada dua kesimpulan. Yang pertama, semua bilangan yang berpangkat nol, semua bilangan yang berpangkat nol, kecuali nol, itu selalu hasil satu hasilnya. Nah, kemudian bilangan real tak nol ya dengan kata lain bilangan pokoknya tidak nol pangkatnya negatif itu dapat diubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 1 per a pangkat n oke okay? nah coba diperhatikan <tuh> kalau kalau kilo ini istilah-istilah yang bisa di dihafal ya kilo itu berarti seribu. Seribu, seribu berarti sepuluh pangkat tiga. Kalau mega itu satu juta. Dapat ditulis menjadi sepuluh berpangkat enam. Ya, ini satu juta itu kan sepuluh kali sepuluh kali sepuluh kali sepuluh kali sepuluh kali sepuluh. Kali sepuluh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 10 pangkat 6 Berikutnya giga Itu 1000, 1000 juta ya 1000 juta Berarti 10 berpangkat 3, 3, 3, 9 10 pangkat 9 Berikutnya Kalau tera Berarti 1000 giga Ya 1000 giga Dengan kata lain 10 pangkat 1, 2, 3, 4 10 pangkat 12 ya nah, kalau yang kecil nah, kalau yang kecil nih istilah mili itu digunakan untuk 0,001 atau 1 per 1000 ya 1 per 1000 itu dapat ditulis dapat direpresentasikan sebagai 10 pangkat minus 3 oke okay? istilah mikro itu dapat ditulis menjadi satu per satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam oke okay? ini akan sama dengan sepuluh berpangkat minus enam oke okay? berikutnya istilah nano istilah nano itu dapat ditulis satu per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Berarti sama dengan 10 berpangkat minus 9 Kemudian pico Istilah pico itu digunakan untuk 1 per 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 pangkat 12 Berarti dapat 10 pangkat minus 12 Oke okay? Jadi ini istilah-istilah yang digunakan Ya, jadi istilah kilo, istilah kilo, Digunakan untuk 10 pangkat 3. Istilah mega digunakan untuk 10 pangkat 6. Istilah giga digunakan untuk 10 pangkat 9. Istilah tera digunakan untuk 10 pangkat 12. Kemudian istilah mili digunakan untuk 10 pangkat minus 3. Istilah mikro digunakan untuk 10 pangkat minus 6. Istilah nano digunakan untuk 10 pangkat minus 9 Dan istilah pico digunakan untuk 10 pangkat minus 12 Oke okay. Seperti itu Nah, oke okay. Photo session Sebelum lanjut Maka saya ingin melakukan photo session Silahkan diaktifkan kameranya semua saya stop sharing dulu. Iya. Maaf Pak, terkeluar sendiri Kak tadi. Oke, Axel. Silakan diaktifkan kameranya. Saya mau merekamnya. Halo, apakah audio saya masih kedengaran di room? Terima kasih Pak. Silahkan Masih Masih, Iya, ya. silakan diaktifkan kameranya. Saya mau take picture. Maaf Pak Guru, rusak kamera laptopku Pak Inesa. Ahmad Gupron telah keluar. Wah, belum selesai sudah keluar. Akila Laili sudah ada dua yang melapor sudah ada dua yang melapor kameranya rusak ini belum ada yang aktif Kaila Nabila Azhara juga keluar yang aktif ini kameranya siapa ya yang aktif kameranya ini hanya Inaya ini satu siapa Terus baru satu dua tiga empat lima baru lima yang aktif kameranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baru 7 Saya tunggu 1 menit lagi ah. Ya. Baru kita lanjutkan lagi Jangan sampai masih pada tidur ini ya Nah jelas sudah aktif kameranya Diva Thank belum ki mandi Pak Ahmad Gufran belum mandi ternyata <laughs> Baso iya Bah Axel baso kedinginan katanya oh kasihan kalau tidak mau kedinginan baso pakai selimut <laughs>

ini pakai terpaksa pakai HP kameranya karena ini tidak lagi saya perkecil dulu ini Oh udah bisa ini pop out Oke, okay, ini bisa dikecilkan, ini bisa ndak dikecilkan, oh iya, yeah. kita perkecil ke sini, ini bisa di minimize, ah, huh. minimize silang juga ya, oke, okay. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ada chat. burik pak Muhammad Parit burik pak oh. <laughs> kenapa burik <laughs> oke okay, saya capture kemudian simpan di pain ini oke okay, stop di sini simpan ke sini Oke, okay, silahkan menonaktifkan kamera. Kalau tidak pede, <laughs> saya stop ini. Uh, tutup ini ya, yeah. kita lanjut ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Hmm, kita masuk ke contoh. <tuh> Oke, okay. hitunglah nilai perpangkatan dari dua berpangkat minus tiga. Dua berpangkat minus tiga. Ini berarti kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat positif itu menjadi 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 8. Oke. Okay? Eh. Yeah. Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua, minus 2 berpangkat 3 dikali minus 2,3 berpangkat minus 3. Bilangan pokoknya sama, berarti gunakan... Oh, sorry, bukan negatif. Saya coret 2,3 berpangkat 3 ditambah negatif 3. Berarti 2,3 berpangkat 0 ini sama dengan semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1 nah, berikutnya ini gunakan ha, ini biasa saja nih minus 4 berpangkat 6 dikurang negatif 8 berarti minus 4 berpangkat 6 tambah 8 ini berarti minus 4 berpangkat 14 nah, ini akan hasilnya akan sama dengan 4 berpangkat 14 Kenapa karena pangkatnya genap ya kalau mau cari hasilnya berarti uh, kalikan 4 sebanyak 14 kali Wah, itu pasti banyak sekali ya. Nah, kecuali kalau ini menjadi bilangan positif. Berarti kalau dia menjadi bilangan positif, minus 4 berpangkat 6 dikurang 8. Kayaknya maksudnya Pak Guru itu 8 di situ deh, bukan minus 8. Jadi, minus 4 berpangkat minus 2. Sehingga dirubah menjadi 1 per minus 4 berpangkat 2. Nah, jadi, 1 per... Minus 4 kali minus 4 16, ya, jadi 1 per 16. Demikian, berikutnya, contoh ketiga, nah, jika t tidak nol, y juga tidak nol, maka bagaimana bentuk sederhana dari minus 2 dikali y pangkat nol, ya, minus 2 dikali. Y tidak 0 Y tidak 0 Berarti Y pangkat 0 adalah 1 Ini berarti bentuk sederhananya adalah Minus 2 Seperti itu ya Kemudian berikutnya 4 kali T pangkat 3 Per T pangkat 5 nah, Itu sama dengan 4 kali T berpangkat 3 kurang 5 ya. nah, Sama dengan 4 kali ya 4 kali oh, sorry 4 kali t berpangkat minus 2 sama dengan 4 kali ingat t berpangkat minus 2 itu sama kalau ditulis 1 per t pangkat 2 nah, 4 kali 1 4 per t pangkat 2 Oke okay? ini cara pertama Cara yang lainnya dapat menggunakan definisi perpangkatan. 4 kali, apa artinya T pangkat 3? Ya, kali T, kali T, kali T, kali T, per T pangkat 5. Berarti T kali dengan T, kali dengan T, kali dengan T, kali dengan T, ya. Nah, dapat? Ini coret deh, 3. Nah, 4 per t 2 ya. Jadi eh uh, boleh menggunakan sifat pembagian dan boleh menggunakan definisi langsung. Ya. Nah, contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat minus 3 liter per detik uh, Berapa air yang terbuang Berapa air yang terbuang Selama 10 jam Ya, Berapa air yang terbuang selama 10 jam <tuh> uh, Mari kita coba telah uh, uh, Jadi yang pertama, kita perhatikan yang diketahui pada soal ini adalah uh, air menetes sebanyak 10. Jadi, jadi airnya ini menetes setiap detik ya. Setiap detik itu sama dengan 10 pangkat minus 3 liter. Ya, per detik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah uh, air yang terbuang selama 10 jam. Nah, itu berapa liter ya? Nah, caranya satu uh, jam berapa menit ya? Satu jam itu sama dengan 60 menit. Oke. Okay. 60 menit itu berarti berapa detik? Ya. Jadi kita cari berapa detik tuh. Itu 60 kali 60 atau sama dengan 3.600 detik. Oke. Okay. Nah, sementara yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah 10 jam. 10 jam. Berapa detik? Kalau 1 jamnya 3.600 berarti 10 jamnya 10 kali 3.600. Berarti 36.000 detik. Oke. Okay? Kita telah baik-baik ya. Uh, air yang mengalir sia-sia, menetes sia-sia itu 10 pangkat minus 3 liter per detik setiap detiknya. Kemudian ditanyakan 10 jamnya. Kita cari dulu ya. 1 jamnya 1 jamnya itu 60 menit. Ya. 60 menit itu berarti 60 kali 60 detik. Sudah cocok ya? Kemudian ini menjadi 3600 detik. Ah. Berarti 10 jamnya itu adalah

dalam waktu 10 jam air yang menetes air yang menetes itu adalah 36 detik 36.000 detik ya 36.000 detik dikali 10 pangkat minus 3 liter Liter per detik. Oke, okay? nah ini boleh dicoret, ya. Nah, sehingga diperoleh 36. Ini kalau saya nyatakan sebagai bilangan berpangkat atau diubah dulu, ya. 36 kali 1000, ya. 1000 detik. Baik, nah, detiknya sudah saya coret. Kali 10 pangkat minus 3. Ini sudah liter. Berikutnya, 36 ada breaking news ya, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3 uh, liter. <coughs> Sebentar ya, ada, ada gangguan. Ada iklan lewat ya Oke ini menjadi 36 kali 10 pangkat 3 Ditambah minus 3 Kenapa saya tambah pangkatnya Karena bilangan pokoknya ingat Sama Bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya kita jumlahkan nah, Ini menjadi 36 kali 10 pangkat 3 Tambah minus 3 itu 0 Berarti 36 kali 1 itu sama dengan 36 liter ya jadi air yang terbuang sia-sia dalam waktu 10 jam itu 36 liter 36 liter air ini kalau misalnya dari satu keran dari satu keran air dan di misalkan yang terbuang itu 10 pangkat minus 3 liter nah, uh, kalau misalnya dalam sebuah perumahan, dalam sebuah perumahan, katakanlah ada, ada yang bocor beberapa keran, ya, maka itu bisa dihitung. Bisa dihitung berapa liter yang habis dalam waktu 24 jam, dan kalau itu tidak tertangani sampai uh, sekian lama, berarti air danau akan terkuras terus. Seperti itu ya, jadi. Uh, perlu diingat baik-baik uh, bahwa ini uh, harus kita berusaha untuk menjaga supaya sumber air kita itu tidak terbuang dengan sia-sia gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi uh, pada soal ini, pada soal ini keran air yang Menetes sia-sia itu setiap detiknya yang terbuang adalah 10 pangkat minus 3 liter. Ditanyakan 10 jam yang terbuang berapa, itu ternyata diperoleh perhitungan 36 liter, ya 36 liter. Seperti itu, jadi pertemuan kita pada hari ini pertama itu membahas tentang pangkat nol. Dan pangkat negatif, ya, pangkat nol dan pangkat negatif. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk akar. Kita akan membahas tentang bentuk akar. Namun, sebelum kita masuk ke bentuk akar di minggu depan, sebagai pengantar bahwa bentuk akar itu berkaitan dengan salah satunya dengan teorema Pythagoras ya berkaitan dengan teorema Pythagoras nah, di kelas 8 Anda sekalian itu sudah me mendapatkan pembelajaran berkaitan dengan teorema Pythagoras ya nah kalau segitiga siku-siku maka berlaku uh, teorema Pythagoras Sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah pangkat 2 sisi yang lain. Jumlah pangkat 2 sisi yang lain, ya, seperti ini, ya. Maka, untuk mendapatkan panjang sisi miringnya, itu kita menggunakan akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, ya. Ini di teorema Pythagoras di kelas 8 ya ini ya seperti itu nah, nanti kita akan membahas di minggu depan itu berkaitan apa itu bentuk akar bagaimana operasi bentuk akarnya nah, minggu ini kita hanya dapat membahas dua hal dapat membahas dua hal saja jadi kita hanya dapat membahas Dua ini uh, Pangkat 0 Dan pangkat uh, Negatif Ini nanti akan kita bahas Di pertemuan ke Kelima nah, Seperti itu uh, Sebelum pembelajaran berakhir uh, Silahkan Ke uh, Oke okay. Ini nih, nih. coba dituliskan nih, saya minta responnya. Kalimat yang tepat untuk nomor 1 dan nomor 2. Ya, lihat gambarnya. Silahkan dilihat gambarnya. Ini kalimat yang cocok apa nih? Kalimat yang cocok di sini apa? Kemudian kalimat yang cocok di sini apa? Ya, silahkan diperhatikan gambarnya. Saya kasih waktu 10 detik. Satu, dua, 3 4 5 6 7 8 9 10 Jawabannya dituliskan di room chat Saya mau cek ya Ayo Mana ini Kita mulai dari a tas ada yang belum mandi nih nomor satu rival racun tikus Clara racun tikus petenis handal <laughs> racun tikus uh, Anis Inesa Citra Diva petenis handal Axel uh, racun tikus, uh, Mutia, Nur, Mustafida, racun tikus dan petenis handal. Iya, seluruhnya hampir seluruhnya benar ya. Jadi racun tikus dan petenis handal. Petenis handal. Oke, okay? uh, saya kira. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini Sebelum kita akhiri pertemuan kita Maka mari saya ingatkan sekali lagi Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Cuci tangan setiap akhir dari seluruh aktivitas anda sekalian Jaga jarak apabila keluar dari rumah Ingat untuk menggunakan APD Untuk Berikutnya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai, uh, ya, Ananda sekalian. Uh, mohon sekali lagi agar di awal pembelajaran, agar disiplin. Lilin untuk masuk room tadi, kita memulainya lambat kurang lebih 16 atau 18 menit, uh, sampai pada pukul berapa itu. Itu baru sekitar 40-an yang bergabung. Jadi, uh, minggu depan harap untuk uh, tepat waktu ya, supaya kita tidak habis waktu hanya untuk menunggu. Oke, okay, ini winner sudah keluar. Uh, baik, uh, untuk tugasnya silahkan. Iya, saya cek dulu tugas-tugas di di 9 E ada dua orang yang belum mengisi daftar hadir. Silakan 9 E yang belum mengisi daftar hadir. Kemudian di 9 F. 9F yang belum mengisi daftar hadir ada tiga orang yang belum mengisi daftar hadir berarti ada lima, lima orang ya gitu uh, beberapa orang itu sudah saya serahkan saya kembalikan nilainya saya sudah kembalikan nilai-nilainya ada juga yang ini sudah ya di tugas pertama itu sudah selesai semua saya serahkan kembali ada yang dapat nol ada yang lampirannya tidak ada kemudian di tugas 2 di 9e ada ini belum uh, oh, Dwi Anindita lagi sakit Harun Yahya belum mengerjakan tugas 2 Rival belum mengerjakan tugas 2 Maisyah juga belum Muhammad Iqbal juga belum, Muhammad Safaat juga belum, uh, Pierre, Pierre juga belum, mengerjakan tugas, uh, tugas pertama itu, kemudian uh, Rendra saya belum koreksi, uh, Reva belum menyerahkan tugas, Serafim dan Sri juga belum, kemudian Theodora dan Farley serta Winner belum menyerahkan tugas di tugas kedua sementara di 9F 9F tugas 1 Ahmad Miftah ini tugas satunya dia belum serahkan ya. Tugas satu Axel juga belum ini belum saya koreksi. Uh, Fadel belum uh, menyerahkan tugas Kemudian Jillian belum menyerahkan tugas. Jillian, Bayhaki, Marsha, Farid belum menyerahkan tugas. Muhammad Fikri Ramadan belum menyerahkan tugas. Rafael belum menyerahkan tugas. Dan Vidya. Vidya Padengge belum menyerahkan tugas. Untuk tugas dua, Rafael juga belum memasukkan. Ya. Tugas dua, Masih banyak ini yang tugas dua belum. Farid, Marsha, Bayhaki, Alim, Jilian belum masukkan tugas. Fadel Fosan juga belum. Kemudian Axel juga belum. Oh ya, masih banyak sekali tugas-tugasan Anda yang belum dimasukkan. Uh, mohon agar memasukkan. Walaupun terlambat, silakan dimasukkan. Ya, silakan dimasukkan. Supaya ada rekap yang bisa kami... Uh, Pertanggungjawabkan ke wali kelas dan uh, manajemen sekolah. Oke, okay, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Uh, oh ya, yeah, saya perlu mengingatkan ananda sekalian mohon untuk menghindari uh, perilaku plagiat ya perilaku plagiat uh, saya mendapati di minggu lalu itu ada ada siswa yang langsung copy paste saja itu Di pekerjaan temannya dia uh, dia foto kemudian serahkan di Google Classroom ya uh, sekali lagi uh, mohon untuk uh, tetap sportif Tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Di tetap sportiflah uh, untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Uh, demikian juga, uh, Ananda sekalian yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Oke, okay, dengan ucapan alhamdulillah, pertemuan kita uh, berakhir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.